Aduh, 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 foodies, kalian bisa nyium gak nih aroma sedap banget menyeruap dari sini? Ah, lihat nih, ini dia nih kayak tersangkanya. Sang ikan berkumis lele yang dimasak dengan cara pengasapan, foodies. Katanya sih lele asap ini mau dimasak kuah santan ala Jawa Tengah, yakni olahan mangut. Aduh, jadi otak ngiler ya. Tapi inget loh, ini bukan lagi di Jogja ya foodies, melainkan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke foodies, kali ini saya mau cobain makanan yang belum pernah saya cobain, yaitu mangut lele. Nah, penasaran kan? Gue juga penasaran. Mas, coba boleh dibuka nggak? Saya mau lihat ini. Wow, foodies, lele semua isinya, lele asap. Ini boleh saya cobain nggak nih? Boleh saya angkat ya? Wow, ini berapa lama mas? Halo. Di asap kayak gini? 7 jam paling lama. Selain untuk mengawetkan ikan, pengasapan ini juga bikin cita rasa ikan semakin kaya loh. Lele segar yang sudah dibersihkan foodies ditusuk dengan bambu kemudian digantung seperti ini. Meski hanya pakai garam, aroma lezat dari ikan ini sangat terasa ketika matang. Sesuai namanya, lele ini matang bukan dari panas api ya, tapi dari asap hasil pembakaran. Makanya butuh waktu sangat lama hingga 7 jam foodies. Tapi mas, ini sudah matang ya? Iya, udah matang. Udah bisa diangkat? Udah. Aromanya tuh terasa banget manisnya, tapi ada aroma-aroma kebakarnya gitu loh. Belum apa-apa, saya lihat ini aja udah lapar nih bawaannya. Hihi, gak cuma lo di laut yang mendadak lapar. Foodies di rumah juga kan udah kepengen? Sama dong. Nah, sudah kita angkat semua lelenya. Sekarang saatnya saya lanjutin proses pemasakannya. Oke foodies, sekarang langsung tahap berikutnya. Mas, tahap berikutnya gimana nih? Kita tumis bumbunya dulu ya. Ada serai, daun jeruk, cabai, dan juga kunyit. Kalau udah harum, baru kita masukin nih bumbu mangut halus yang terdiri dari bawang, cabai, kencur, dan juga kemiri. Tahu nggak foodies, mangut lele itu tuh ya dulunya jadi hidangan utama Raja Keraton loh. Tapi sekarang warga receh juga bisa dong mencicipinya. Dan menariknya lagi, nggak perlu jauh-jauh ke Jogja. Di Jakarta juga ada. Oke, santannya segini foodies. Langsung aja. Wuuu! Yoi! Wah, aromanya harum banget. Masih ada lagi nih bumbu yang mesti ditambahin. Gula merah, daun salam, asam jawa, garam, dan juga gula. Bumbunya udah, sekarang giliran lele asapnya ya. Jangan lupa belimbing sayurnya. Nah, kalau semua bumbu sudah menyatu, tinggal masukin lagi nih santannya foodies. Kali ini pakai yang kental ya. Sip, mangut lelenya udah mateng nih. Hey foodies, saya sudah lapar melihat ini. Langsung aja kita plating. Oke foodies, sudah jadi mangut asap ikan lele. Selain mangut, di warung mangut lele asap Pak Til ini juga punya resep tradisional lainnya foodies, yakni pete udang dan sayur blendrang. Nah, kalian udah pernah ngicipin belum? Kalau yang ini nih kayaknya udah pasti tahu ya, ampal gepuk. Daging khas luar yang sudah diberi bumbu rempah, dipukul-pukul biar makin empuk, lalu digoreng. Oh ya foodies, menu aneka seafood juga ada nih. Aduh, jadi bingung ya, ini mau makan yang mana dulu sih? Tadi masaknya di dalam itu banyak banget ya bumbu-bumbu yang dipakai. Kita cobain dulu. Ini enak banget, beda. Dia tuh ada pedasnya, ada asinnya, nggak terlalu manis seperti yang saya duga. Wih, rasanya beneran kaya foodies. Dari manis, pedas, gurih, asam, semuanya ada dalam satu suapan. Daging lelenya juga lembut.
nyebut, pakai banget. Enak banget, parah. Saya nggak bohong. Dan ini mangut lele ini ada dari Jogja dan Pati. Dagingnya juga dia itu lembut. Cuman yang bikin dia tuh kulitnya nggak hancur ya, bisa dilihat. Dia tuh tetap seperti ini kulit lelenya ya. Coba kita coba kulitnya aja. Kulit lelenya itu mungkin karena diasap dia tuh kayak gummy. Kayak ngempal kayak permen karet seperti itu. Tapi enak. Mangut lele ini cocok buat kalian penyuka olahan ikan dengan pedas yang menggigit. Sekalian nih bisa jadi obat kangen ya buat kalian yang belum bisa mudik atau jalan-jalan ke Jogja. Kita coba ambil udang pete ya, ada sayur blenderang, sama ada empal dan seafood. So good. Kita cobain dulu udang petenya. Rasa petenya itu nggak terlalu strong. Yang ini tuh lebih terasa kayak si udangnya ketimbang si petenya. Jadi, it's good. Widih, abang bule doyan juga nih ya sama pete. Enak lagi katanya. Emang sih, siapa coba yang bisa menolak kelezatan menu receh ala Indonesia? Dijamin pasti pengen nambah terus. Nah, kalau sayur blenderangnya itu gimana sih abang bule? Nah, dan sayur blenderang ini sebenarnya itu sayur lodeh yang sudah didiemkan selama sehari dan jadi sayur ini. Ini makanan-makanan rumahan sih. Rasa kacang lebih terasa si sayur kacang ini ketimbang daun melinjonya dan si terongnya ini. Rasanya unik nih Fudis, benar-benar rasa rumahan gitu. Serasa lagi menikmati masakan ibu di rumah. Kalau empal emang kelihatannya gurih banget dan kriuk-kriuk banget karena atas itu masih ada kriuk-kriuknya nih. Kita langsung coba ya. Bumbunya itu bisa dilihat nyerap banget ke dagingnya. Ada kayak minyak-minyak gitu dalamnya. Biasanya setahu saya kalau empal itu rada keras dia. Cuman ini dagingnya itu lembut banget, jadi kalau dikunyah langsung dia kayak very good. Dan makan receh, menu receh, rasa gak recehan.